Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Anda kembali di Metro Pagi Prime Time, pemirsa. Petugas gugus tugas COVID-19 membubarkan pesta hari jadi sebuah tempat hiburan malam di kawasan Cibubur, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Senin malam. Sebab pesta tersebut diindikasi melanggar protokol kesehatan dan jam operasional. Petugas gugus tugas COVID-19 Kota Bekasi mendatangi sebuah tempat hiburan malam bernama Tiffany Lounge and Bar di Plaza Cibubur di Jalan Alternatif Cibubur, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dengan alat pengeras suara, petugas meminta agar acara pesta dibubarkan dan pengunjung diminta meninggalkan lokasi. Kapolsek Pondok Gede, Kompol Jimmy Martin Simanjuntak menyatakan kegiatan pesta ini dibubarkan oleh petugas gabungan karena melanggar protokol kesehatan. Di antaranya tidak ada jarak antar pengunjung, berkumpul banyak orang, dan pelanggaran batas jam operasional tempat hiburan, yakni hanya sampai jam 11 malam. Udah, nggak apa-apa, lihat kamera dulu. Ya. Kami sebagai tim pemburu COVID melaksanakan giat operasi penegakan disiplin, yaitu protokol kesehatan dan juga penegakan disiplin jam operasional tempat hiburan. Tempat hiburan ini terletak di Jalan Alternatif Cibubur. Di Tiffany ini kami temukan pelanggaran kerumunan dan kemudian juga tidak menepati waktu jam operasional